kita di sini semua hitungannya juga kayak pancingan juga. Nanti semisal dia langsung open di situ ntar tuh masih ada yang di base enggak tuh lo? Aman-aman, gue udah gerak lagi di garasi, gerak ganti lagi mobil. Garasi ganti mobil. Gue OTW. Bawa mainan enggak? Enggak usah. Wahyu, disimpan aja di mobil. Buka. Bawa. Udah hidup itu. Wajib. Seat ini biarin aja ya. Kiamat Sugro. Biarin. Nanti ada yang di belakang aja. Tapi nggak bisa kan, udahlah resiko aja udah. Deh terima semua ya keluarga nih. Ini mana nggak bisa nyala cok. Lah. Sini atuh lah temenin gua. Pak cok. Sini gua yang bawa sini. Masukin mobil. Masukin nih, garasi. Masukin nih, garasi. Yang bawa kendaraan masukin. Sisain motor-motoran aja. Selamat malam, Pak Jay. Malam. Sore nih. Eh, yang enggak ngomong rada munduran, Cok, biar Tony yang di tengah. Tot munduran. Kan yang belakang mundur. Sehat bapak-bapak semua nih, sehat pak. Iya. Ya ini kami. Lepas pakaian. Ya baik, Pak. Ditunggu ya. Jadi gimana rencana Pak Jay? Sebentar Pak Jaya masih ada urusan. Oh oke. Tadi menitulah, kita ya, udah di kota dari sekitar jam 7 internasional ya. Kita mau diskusi tapi sama. Kayaknya sama. Iya mungkin kita punya rencana terus rada melambat juga kan tadi. Iya, kita juga merasakan. Iya, udah kita diskusi di sini. Kita diskusi di sini aja. Ini salah satu strategi anak-anak kami ganti baju. Tapi nggak tahu juga sih. Kita nunggu perintah dari Pak Jaya aja. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap. Paham. Oke, untuk rencananya. Oke, nah, untuk menjebaknya gimana? Ya. Ya. Ya, kita juga pantau. Oh, iya. Enggak, apa kita harus pakai baju hijau atau gimana? Soalnya kita enggak paham nih. Gimana, San? Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu sebentar. Kami diskusi dulu ya Pak Jaya. Oke. Ini kita kayak gini takut sementara aja gitu. Kita belum tahu rencananya soalnya. Ayo. Lalu. Ayo Aki, cepet jalan. Ini kalau misalkan disuruh pakai baju hijau nih, pakai bawa main apa enggak? Belum kutanam ini sama sekali. Halo. Atau kita minta masuk. Coba absennya berapa nih? Aji, kita enggak bakal ditangkep. 11 orang ya. 11 orang nih kan masih nungguin daripada gabut. Kita bikin baseball dulu mau enggak? Ini pada enggak pegang kan? Enggak, gue gak pegang. Iya, semua gak pegang. Dia tinggal buka material. Enggak. Iya, udah gini. Gue ke Jaehong dulu bentar. Minggir. Sorry bang, gue pengen nanya. Itu kita buat baseball itu buat apa? Buat pegangan kita. Nah, masa kita gak ada ininya, gaya-gayanya sih? Gue sih pengen gaya. Terus, tadi kan si siapa? Pak Jaehong itu, Bay Jaehong itu gak usah apa namanya. Pokoknya, terus dia bilang. Maksudnya? Kita itu ke situ buat transaksi, itu transaksi apa gitu rencananya? Kita pura-pura, jadi seolah-olah jadi kayak ada transaksi bohongan transaksi bro gitu. Seolah-olah gitu. Iya contoh coba, kayak gimana deh? Kayak kita transaksi narkoba atau apa kek? Penjualan ini, epiderin atau shit gitu loh. Keluarga ya, salah gitu. Satu itu narkoba.
nanti iya bakalan dihabet. Kita misalkan kita lagi di, intinya kita ada di sini, bilang si Pak yang bilang ke anak biker kalau anak hijau itu lagi ada transaksi di sini, jadi ditabrak nanti, ya kan? Gitu. Jangan ngomong anak hijau dong, jangan blunder. Kan udah tahu Jaehong. Ya kan udah tahu juga udah nyampe. Gak, kalau nanti pas kita ngobrol. Sama siapa? Sama anak buahnya. Ya, mana berarti anak sebagian itu. Gini, kalau misalkan mau, kalau misalkan mau transaksi kayak yang gitu, transaksi kita harus ada warga. Oh. Dari sebagian kita nggak ada yang pakai baju hijau mungkin buat biar disangka kayak warga gitu loh. Gimana? Gak usah lah, kita hijau aja semua. Lagi nunggu kan intinya mah. Yang penting kan dia tahu kita di sini. Itu aja. Nanti banyakin mobil-mobil. Pakai hijau semua. Iya, pakai hijau semua. Lah transaksi. Nanti orang yang mau transaksiin terus gimana? Siapa? Oh. Yang ada kita digempur tahun udah gua ngikut aja. Iya sih gua meri ya ntar anak motor lu bakal ya udah gua aja ya, kalau kita pakai seragam ya jadi ntar semua seratonin deh semua ya, set yang pakai baju hijau ya, gimana ya ada benernya juga sih kalau blunder parah juga nanti malah ujung-ujungnya kita yang digempur sama bad setnya karena kita udah bersama ya kan sama polisi buat jatuhin satu game ya ini bisnis kata-kata. Bukan bisnis kecil tuh yaudah gini berarti kita ngedit baju lagi yang ada kita yang digempur baju-baju warga ya nanti cukup gua yang ngapegang seat nih gua siapa lagi ngapegang wah siapa tuh Wahyu sini Wahyu, sempat udah bertiga aja gua sini. Sini bertiga sama gua. Nah, ini baju kakek-kakek ini kita ganti, maksudnya ada variasi gitu. Itu yang jas buangin aja dulu. Gini Bang. Kita kalau bisa jangan sampai ketahuan juga sih ini jas kita gitu aja. Kita bantu polisi oke lah menjebak. Sebenarnya kalau memang enggak mau pakai ini juga enggak apa-apa juga sih. Kita nggak enak soalnya sama bad set yang lain. Dengerin, nggak apa-apa. Paham. Kalau memang berhasil ini, tuh geng motor tidak bakal ada di kota ini lagi. Dan juga dengan anggota-anggotanya. Iya. Iya betul. Saya serius ini. Tahu gini Pak, gini aja deh. Oke, gua ada perwakilan lagi. Ijo nih, ya udah gue percaya sama 100% sama Bapak J. Nah dari 11 orang ini, gue bertiga pakai baju hijau deh. Jadi kesannya emang gue lagi transaksi sama sisa ini, anak-anak ini. Kalau misalkan kita semua berpakaian bebas, curiga dia nanti. Soalnya Bapak J itu bilangnya ke si Jov, ada anak hijau lagi transaksi, betul kan? Dan mata-mata. Nah iya betul. Mata-mata intel gue tuh lagi sama si anak hijau ini, nah gitu intinya gitu. Kalau nggak ada yang pakai baju hijau, nah ya nggak masuk akal sih kalau menurut gua. Oke. Kalau dari Bapak AJ udah bilang dia nggak bakal nggak ada di kota ini, ya udah, gua mempertaruhkan identitas hijau juga gitu. Jadi gua percaya. Nih tanya aja nih sama belakang saya ini Pak Paulo, betul tidak Pak Paulo? Okay. Papa, gimana Papa? Lagi ngudut ya? Bingung. Flek. Oh ya, untuk gini, Bapak Jay, kita minta sesuatu nih dari kepolisian ya. Kami pengen punya lisensi senjata. Cuman digratisin boleh nggak Pak? Gak punya duit. Iya. Tapi ya kalau lisensi senjata kalau kalian gunakannya secara sembarang juga bakal diambil. Iya, kita bela diri kok. Buat self defense aja. Ini buat permintaan anak-anak aja sih. Tapi boleh juga tuh. Dari pihak kepolisian kita disupport lah. Kalian kan sering bawa senjata tumpul ya? Makan minum. Iya. Tumpul Pak, kita tumpulan. Jarang kita bolehin ini kecuali ada aksi anak-anak kami itu diculik baru kita mereka punya boleh. Kan lisensi ada 3 jenis ya. Itu elektronik,
tumpul atau tajam sama laras pendek. Jadi di sini saya kasih laras ini kasih tumpul karena kan sering menggunakan tumpul gitu ya. Oke oke, copy. Nanti kalau kita mau bikin laras pendek bisa Bapak? Laras pendek ya bisa aja, kecuali ya kalau kalian menggunakan asal-asalan ya bakal diambil lagi. Itu untuk biayanya? Laras pendek itu 800 itu, 800 ribu. Kalau tumpul 300 ribu. Kalau elektronik 100 ribu. Mending laras pendek aja Pak. 800 ribu. Laras pendek aja Pak. Nego. Oke oke Bapak. Yaudah saya bertiga ini izin ganti pakaian dulu ya Pak Jaya. Kan. Yang ini yang lainnya tinggal kan? Biar saya tunjukkan ya lokasi ini transaksinya. Ayo, ayo, ikut gua. Di sini gua. Gimana? Sebelumnya saya pengen tanya dulu, Pak. Silakan, silakan. Gimana ya? Maaf apa aja nih? Jaminan apa aja nih, Pak, yang bisa kita dapat dari kepolisian? Selain itu yang saya bilang. Kesehatan dari yang pertama itu setelah kesehatan ya lisensi senjata yang seperti diminta tadi. Oke, itu baru dibahas barusan kan. Terus apa lagi? DPO anggota kalian bakal saya hilangkan, saya bersihkan. Lah itu pada kemana, Cok? Apa pada cabut dah? DPO. Itu berani keluar yakin deh itu. Ini ditunjukin tempat transaksinya. Okay. Betul nih. Dan juga kan ini ada anggota kalian yang masuk DPO. Anggota kita itu ada berapa orang? Di tiap polisian yang dicatat itu. Anggota, setahu saya ada berapa orang ya anggota kalian? Lupa saya. Pokoknya ada gitu. Nah, pada kecoran kali ini. Oleh pandangan kalian semua gimana? Ya gue sih percaya nggak percaya gimana ya, sebelumnya juga katanya belum pernah sama bekerja sama sama aparat juga kan. Masalah gini bro, yang gue bingung tuh dia mengebubarin suatu geng tuh dengan alasan karena warga doang. Seharusnya kalau mengebubarin itu salah satu dari pihak mereka tuh udah kena sama satu pihak lain gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Maksudnya kayak mungkin gua misalkan dibubarin karena nyandra jenderal mungkin kan. Ah itu yang gue maksud. Tapi kok dia ngebubarin itu dalam maksud kita laporan nih ke ini, tolong dong bubarin. Nah jenderalnya untungnya deket sama kita, jadi mau aja. Jadi itu kurangnya gitu loh, kalau misalkan dibubarin tuh kayak kurang vibesnya tuh kurang banget, cuma gara-gara laporan warga. Kecuali kan gue bilang dari emang salah satu dari kalian tuh ada yang disandra. Nanti ngudut dah anjing turu. Ini gua lagi ngudut Tony iya ya udah ikutin aja. Gimana pun juga dia gimana lagi. Iya linglung ya. Iya enggak. Ini kalau misalkan kita salah perkiraan taruhannya ke family, bisa dibubar, iya, bisa take down, bener banget, bisa dihukum mati semua gitu kan. Nah dari itu nih gue gimana ya, yaudahlah kita ngikutin gimana aja. Kalau misalkan ya, misalkan nih kita berjalan nih aksinya nih dan memang benar ternyata anak motor dibubarin dan suatu waktu si David ya, mana David gak tahu nih benar atau enggak, geng-geng lain nyamperin ke kita dengan alasan yang sama nih, gara-gara kita satu geng bubar kita diincar semua sama semua geng itu, lu kudu siap dah resikonya kayak gitu. Imbasnya itu. Lu kudu. Tuh anggota gimana, semuanya. Tukar DE. Ini saya melihat tukar satu di atas gunung sepertinya mereka ingin memasuki wilayah. Gimana sih satu DE tukar satu DE tolol tuh ya. Pakaian mereka itu baju abu army botak kayak gini tuh. Itu dia pakainya. Tuh anak otot pada datang. Di mata saya ada pergerakan di mata kiri saya ya. Ada 3 titik.
Ada yang masuk dua pakai motor PCR. Mana? Gua tanya sama lu ya, kalau lu nggak mau nyetor, gua injek-injek lu. Serius. Lu nggak bakal aman lu. Lu nggak lah banyak banget. Lu matot lu. Kagak mau gua. Serius woi. Coba sini ngomong ke depan sini. Oke, mereka di atas ya, mereka di atas. Mereka mau tahu saya siap semuanya. Sudah kelihatan nih kepala botak semua nih. Saya pakai drone nih. Lu maunya berapa? Ntar kita setor. Gua enggak mau bayar. Lu pokoknya gitu. Oke, sudah kelihatan ramai ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 orang. Mungkin lebih. Edok itu sehari 50 singkong satu orang. Wah, lu ngebawa BK apa dah? 50 singkong enggak bisa gitu, Bro. Enggak bisa gitu. Enggak, apaan sih BK apa napa? Kemungkinan 9 atau 10 orang ini ya. Kepala botak semuanya. Ngerama lu. Oke, yang datang pas dua orang nih mereka. Dia masih mantau di atas. Jadi gimana tuh? Kayaknya ragu aja. 50 sengkong berapa? Lu kalau lu enggak mau, iya lu satu-satu. Woi. Iya lu mau. Satu-satu. Woi. Lu jual cendol tuh. Woi. Bobo baseball lagi. Lu aman enggak? Ini juga lo ngamen sono. Gila, batot banget lu. Woi, bawa baseball. Sampai dua lu semua nih. Wah, lu ke sana nonjok, Bro. Enggak gitu caranya. Nah, lu yang gua bantai apa? Lu yang mau bantai gua apa lu? Udah yang bakalan gua bantai banget. Entar lagi ya, diam. Diam lu. Ini ah batot lu. Diam. Mereka bilang lagi mencari visu ya. Mereka lagi mencari visu. Yaudah, kita dimana enaknya untuk menyerang gitu, dan sini memang sudah kelihatan gitu lokasi untuk redox sudah kelihatan dari bukit ya, karena saya menggunakan drone ini. Kita deal-dealan aja, mereka sudah bersedia nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, tolong parkir di sini di tengah. Mungkin ada yang kesantet juga nih. Udah, pokoknya bersiap-siap, mereka lagi memantau kalian gitu ya, untuk redox dan juga kepolisian. Siap-siap senjata, siap-siap semua. Oke, di kopi. Oke, Pak. Jadi gimana nih dealnya? Intinya, Oke, mereka membawa timah panas ya. Di serigal, saya melihat ada yang ngadong nih. Bentar ya. Menggunakan drone saya. 6 DE ya, cukup ya. Iya, udah. Ambilin udah gitu. Ini masukin lah. 7 lah. Iya, tambahin 7 DE napa? 7 dah, 7. 8 iya, 8. Tuh, ambil itu tuh. Nanti nih sini nih. Nawar. Oke, info sekarang mereka 9 orang masih di atas lagi mencari visa. Ini udah gua masukin ya. 1. Coba gua cek dulu ya. Iya, ya. Cek. Jadi, pan lo. Mana? Enggak ada lu. Ngasih sheet doang ini. Wah. Main nih, Bro. Jangan bohong lu, tai lu, Samsudin dong lu. Lu yang bener, Bro. Enggak gitu. Jangan ho-ho. Udah lu cari tuh di dalam, masa mata lu enggak di dalam. Lu mana? Lu niat ngasih atau kagak lu? Lu enggak jelas lu. Itu coba cari. Yang mata dibuka, jangan turun. Tahu. Jangan merem. Males, tolong. Mata lu tidur sana. Di mata kaki ya. Mana kagak ada nih, gua lihat nih. Kita dipantau, San. Hati-hati, San. Lu minus berapa sih? Semuanya jangan pada diam semua ya, kerakin. Minus matanya, minus otaknya. Iya, yeah, lagi mantau mereka di atas ini, lagi mantau mereka. Pas banget dia melihat kalian di sini. Kita cari yang mau cari. Bisa masukin John. Ya, minggir. Sesuai. Weh, adalah. Weh, jangan tahu. Barangnya mana? Apa? Minggir. Berarti barang udah dua nih. Ya elah, banyak bacot lu. Ini lu kantong berapa nih? Ada nih. Itu burrito siapa? Coba kesiniin burritonya. Oh iya, cuma satu tapi kurang dong. Ya udah, kalau gitu kalau enggak jadi. Itu yang sweeping. Agak cuma satu itu gue lihat, anjing. Jadi kan tadi 8 tuh. Ya. Ya, guys. Ini jeringan. Bukan lagi nih. Kalau udah masuk ditunggu abal-abal dari kami. Begitu ganti. Oke. Ini dia menunggu di persimpangan ya, begitu ya.
yang menunggu persimpangan, oke? Okay. Menunggu persimpangan, menunggu tuman, kayaknya. Lu mau gua ajarin ilmu kajian, gak? Mati lu, bro. Nih. Anggota gua nih, botak-botak, bentar so, lagi datang. Okay, mereka ini menunggu di simpang 4 yang ada di atas gedung kalian gitu ya. Oke, okay, menunggu. Neng, lu mau gua ajarin ilmu kanuragan gak? Bisa bro, lu ntar lagi turu bro, seluruh lu kan mau bro, katanya tadi mau bikin kita turu. Lu ngejembat aku ya, mereka sudah di lapas ya. Oke, mereka sudah berkumpul ya, sudah berkumpul di simpang, simpang 4 itu. Oke, belum ada pergerakan dari mereka. Dari gimana nih? Sudah ada yang turun juga ya dari kendaraan satu orang. Dari sini. Sepertinya mau berangkat. Di sini, yang di sini diam, yang di sini. Nah itu, Kane, ngomong, ngomong. Jadi gimana? Kane, lu yang ngomong. Jadi enggak nih? Ke radio kalian kondisikan juga ya. Saya lagi infokan posisi mereka. Oke, dia mereka mau jalan, guys. Oke, mereka mau jalan ini. Belum mau. Oke, lagi nahan, lagi nahan. Gua mau 8 DE. Oke, mereka siap-siap sepertinya. Oh, ada yang oke. Makan ya ditutup, Cok. Si perempatan, ada di perempatan mereka di simpang. Ya udah, kalian mereka menuju lokasi, siap-siap. Mereka menuju lokasi, siap-siap. Selanjutnya. Itu 8 DE itu harganya lo, bro. Murah brother, berapa bisa tuh? 2 rumah, 1 import ya elah bang, bang bukan gitu bang, izin lo gila ya bang, lo gila lo bang, jual apa gimana kayak gitu ya, gua si paling mereka sudah di lokasi di atas kalian, oke dia turun, dia turun kan gua bilangnya oke bang. Dia sudah mengantar barang ini. Woi, apaan nih, woi? Di dalam pak ada satu orang itu dekat mobil putih. Jangan berkat, jangan berkat. Itu pada di luar ya pak? Info itu pada di luar ga di dalamnya itu? Udah don 2 don 2 pak, don 2 pak, don 2 pak. Don 2. Dalam sudah. Ini teman kita pak. Pak. Saya teman pak. Don 3. Don 3 pak. Di luar mengarah garasi pak, ada pak di luar mengarah garasi pak. Don 4. Don lagi. Jangan biarkan terlepas. Jangan berikan terlepas, jangan berikan terlepas. Gak bisa kelihatan cuy. Hitung-hitung semuanya, hitung semuanya. Kemana? Polisi, kita bantu polisi. Arah kiri tadi siapa? Tiga motor. Pencet operasi, sabar ya. Ya pak, sabar ya pak, melambat. Sini pak, saya kencingin pak. Kencingin sini, mau pak. Kita di nah, tuh, alhamdulillah. Ini bantuin Pak Pablo atau Pak Jojo banyak urutkan, urutin Pak, urut. Mana lagi? Rame banget. Joy. Pijet Pak, kandung 105 tuh Pak, 105 tuh Pak. Pijet Pak, bisa nggak Pak? Pak Pablo dipijet. Pak Pablo dipijet. Aduh, pijet nanti Pak, sabar ya. Apa itu? Oke, Pak IMS, nih Pak IMS. Astaga, pek, pakai. Aduh, Pak. Enggak bisa ditembak. 105, Pak. 105. 105. 105 udah di ini enggak? Mamam. Ini cara 105 di pingsan nih, Pak. Atau 105. Sakit, Pak. Akhirnya udah berhenti hujannya. Pak, saya sakit. Ini Pak dingin. Yonester itu pak. Kalian anak Redox jangan pura-pura jangan kenalan dulu ya, pura-pura nggak kenalan ya, aja oke. Bangun sabar ya, emang ada ini. Oke pak. Ini gimana? Ini pak nyamuk. Udah ditanyain aja pak. 69 ntar. Wei gembel. Pak nanti juga. Pak. Ntar migrasi dulu. Parah gembel kita dibohongin. Iya, dijebak kita. Iya. Parah cok. Untuk ya, anak Redox kalau bisa itu siapa cok? Itu bukan aja, anggota pak. Kita rupanya. Saya bilang aja mereka udah masuk. Cepat salah. Apa gimana gitu kan? Iya nanti pak, ini misa kalian kabur dulu nanti kita ketemu lagi oke anak Redox. Halo. Oke. Ini anak Redox. Kasih waktu dulu pak. Kasih waktu dulu pak.
ini YMS-nya jangan yeah. Diem. Ya, jangan cabut dulu ya, kalian sambil ya, ya, jangan ya. jangan cabut dulu, jangan cabut dulu, oke? Kopi pak. 24 tabar ya, tabar ya. Kenapa? Cepat pak IMS, cepat bu IMS, ini bu IMS, ini. Manggon ini, manggon ini. Turu deh. Kantong 27. Itu berisik bener pak, sumpah pak. Aduh, naik kita. Ayo, naik mobil deh. Samsudin turun nih, Samsudin turun. Ayo, kita kabur saja kawan. Naik. Aduh, naik kita. Ken, gua mau ngomong Ken. Bentar, cok. Lu jangan ini, pura-pura gak kenal dulu. Enggak, gua ketahuan, cok. Aman. Ini pak, atas 99 pak, 99 med kit saya habis pak. Nih, ketok 99, nih ketok 99 bu nih. 98 pak deh bu, waduh. Tolong. Ini nih ketong 24 tuh, ketong 24 tuh pak, astaga. Habis pak, perban saya pak. Waduh. Misi ya. Pak, misi punten pak, punten. Tong 24 bu. Nah. Ini udah bisa keluar pak. Duh, goblok woi. Ini kurang banget. Yang gue tank lane mana nih? Tolong jaga keamanan semuanya. Jangan main-main kalian. Siap. Ini untuk Redok meninggalkan lokasi. Silakan kalian cari pindah lokasi dulu nanti. Pak, pindah pak. Iyalah pak. Ya, udah restart lagi server. Nah. Oke, nanti kami panggil. Duh, melambat. Saya foto dulu boleh pak? Foto dulu boleh pak? Oke, silakan. Silakan. Iya, nyokol buka IG dulu, lihat ngelihat jari angku. Cabut kalian, langsung cabut cepat sebelum dia hidup. Udah enggak ada kan? Turu deh. Pasukan gembel izin untuk meninggalkan lokasi, Pak. Udah enggak ada pasukan gembel nih. Woi. Untuk kereta anggota. Kemari anggota kemari. Anggota kepolisian kesini, ngapain kalian di sana? Woi, anak Redok cabut, jangan melambat, ayo pergi. Kita tunggu di pelabuhan. Yo, aku udah pergi, aku udah sampai tol.